صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nura idza dakhala sadra infasaha wa nsyarah. Sesungguhnya cahaya dari Tuhan itu apabila masuk ke dalam hati seseorang, maka luaslah hati seseorang itu dan lapanglah hati seseorang itu. Sahabat Rasulullah bertanya, faqila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin yu'rab. Adakah yang demikian itu wahai Rasulullah tandanya? Bagaimana tandanya orang yang berhati lapang itu? Apa alamatnya orang-orang yang hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu ada alamatnya wahai Rasulullah? Qala na'am. Jawab Nabi, ada. Ada tandanya orang-orang yang berhati lapang itu. Ada tandanya orang-orang yang berhati diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tandanya kata Rasulullah, at-tajafi 'an daril ghurur. Yang kedua, wal inabatu ila daril khulud. Yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Pertama tandanya orang yang hatinya itu bercahaya, at-tajafi 'anil ghurur, yaitu merenggang dari negeri tipu daya ini. Yang kedua, kembali kepada negeri akhirat yang kekal. Yang ketiga, bersiap untuk kematian sebelum datangnya itu kematian. Nah, tiga ini tandanya orang yang berhati lapang, orang yang punya hati diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Rasulullah menyebut at-tajafi 'anil ghurur, renggang daripada negeri tipu daya. Maksudnya renggang itu adalah bahwa dunia itu bukan merupakan perhatiannya yang utama. Dunia itu hanya dijadikannya sebagai bekal untuk hari kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan renggang. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia, itu orang-orang yang merapat dengan dunia. Pikirannya dikatakan 90% pikiran dunia. Waktunya 90%, 60%, 70% untuk mengurusi dunia. Ini bukan renggang dari dunia, merapat dengan dunia. Nah, kalau orang yang renggang dengan dunia itu adalah bukan yang utama baginya. At-tajafi 'an daril ghurur, merenggang daripada negeri yang tipu daya. Kenapa dunia ini disebut dengan tipu daya? Dunia disebut dengan negeri tipu daya. Para ulama mengatakan antara lain, dunia ini disebut tipu daya. Bagaimanapun baiknya dunia ini kepada kita, bagaimanapun sayangnya dunia kepada kita, ujung-ujungnya dia akan meninggalkan kita. Nah, ini contoh tipu daya dunia. Kita dirangkulnya, kita didekatinya,
kita diberinya, kita disayangnya, tapi ujungnya dia akan meninggalkan kita. Akhirnya kita jadi sedih, akhirnya kita jadi menderita. Nah, itulah contoh bahwa dunia ini tipu daya. Para muhibbin rahimakumullah, pengertian merenggang daripada dunia itu bukan berarti kita menghilangkan pemikiran atau waktu untuk dunia sama sekali. Agama kita tidak melarang kita berurusan dunia. Agama bahkan mengatur bagaimana orang berusaha. Agama mengatur bagaimana orang bertani, beternak, berdagang dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa agama tidak melarang kita untuk mengurus dunia. Namun jangan sampai dalam hal mengurus dunia itu kita disebut orang yang rapat dengan dunia, orang yang akrab dengan dunia. Karena rapatnya kita dengan dunia, akrabnya kita dengan dunia, sehingga menyita banyak perhatian kita, menyita banyak waktu kita, itu menunjukkan hati kita sempit, hati kita tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, silahkan kita berusaha dunia, apapun usaha kita. Tapi para ulama mengingatkan, jangan lupa tiga hal. Kalau tiga perkara ini kita langgar, itu menunjukkan bahwa kita sudah termasuk orang yang terjerumus ke dalam jurang dunia. Tapi kalau tiga perkara ini masih bisa kita pelihara, kita masih bisa selamat daripada yang dicela. Yang pertama, mereka ulama mengatakan kepada orang-orang yang berurusan dengan dunia seperti berusaha dan sebagainya, yang pertama, an-niyyatus salihah, niat yang baik. Nak berdagang silahkan, nak bertani silahkan, berkebun, beternak, jadi pegawai, jadi buruh, jadi apa silahkan. Tapi pertama niatnya bagus, niat bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabat dunya halalan isti'fafan anil mas'alah wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarihi ba'athahu Allah yawmal qiyamah wa wajhuhu kalqamari laylatal badar wa man talabad dunya halalan mukathiran mufakhiran mura'iya laki Allah ta'ala yawmal qiyamah wa huwa alaihi ghadban." Nah, ini Rasulullah menerangkan bagaimana orang yang mencari dunia dengan niat. Barang siapa yang mencari dunia, berdagang, berkebun, halalan, halal, jangan yang haram, yang halal. Niatnya mencari dunia yang halal itu adalah isti'fafan anil mas'alah, karena menghindari daripada mengemis, mengusahakan untuk keluarganya dan membantu tetangga-tetangga yang memerlukannya. Nah, kalau kita berusaha dengan niat seperti itu, ba'asahullah yaumal qiyamah wa wajhuhu kalqamar lailatal badar, Allah bangkit nanti di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Nah, ini berdagangnya kan jadi masalah. Niat kita, kita mulai turun rumah hendak usaha itu apa garang tujuan kita? Dan barang siapa yang mencari dunia yang halal tapi tujuannya, niatnya untuk memperbanyak harta, untuk bermegah-megah,
untuk baarai nanti dia di hari kiamat bertemu Allah, Allah marah kepadanya. Nah, ini contoh orang yang mencari dunia tapi niatnya kada baik, padahal dagangannya sama, yang dijualnya sama, cuma nasib ini niatnya bagus, lainnya hari kiamat bercahaya wajah seperti bulan pertama, bulan purnama. Nang saya kong ini niatnya kada baik, Allah marah. Nah, jadi silahkan kita mengurus dunia, tapi jangan lupa bahwa niyatus salihah itu mesti ada, niat yang bagus. Berusaha dengan niat supaya kawa naik haji, bagus. Berusaha dengan niat supaya kawa umrah, bagus. Dengan niat berusaha supaya dapat keuntungan, saling membantu tetangga, membantu ini sebagainya. Nah, itu niat yang bagus. Yang kedua, bagi orang-orang yang berurusan dengan dunia, yang mesti dijaga adalah wifaqus syariah, mensesuai syariat. Berdagang sudah diatur oleh agama, bagaimana cara berdagang yang sah, bagaimana cara berdagang yang tidak sah, bagaimana cara berusaha yang diridhai Allah, bagaimana cara usaha yang dimurkai Allah. Untuk menyiwakan apa, silahkan menjadi tukang siwa, tapi sesuai dengan syariah. Artinya kalau niatnya bagus tapi usahanya kada sesuai dengan syariat, maka niat yang bagus itu kada akan bermanfaat. Orang gawian nang haram, gawian menipu orang, tujuan nak bersedekah menambahi dosa benar. Menambahi dosa bukan dapat pahala. Nah, wifaqus syariah. Yang ketiga, supaya orang-orang yang mencari dunia tadi tidak termasuk dekat dengan dunia, la tulhi an zikrillah, tidak melalaikan dia daripada zikrillah. Waktu sembahyang kada terganggu, waktu membaca Quran kada terganggu, waktu menuntut ilmu kada terganggu, waktu membaca wirid kada terganggu, karena dagangannya, karena pekerjaannya, semua teratur. Berdagang ya berdagang, karena zikir ada lagi jam-jam tertentu. Nah, sehingga dagangannya itu kadang mengganggu dengan zikrullah, dengan sembahyang dan semisalnya. Nah, bila mana kita bisa berusaha dengan tiga perkara tadi, niatnya bagus, usahanya sesuai syariah, dan kita tidak melalaikan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita termasuk sudah dalam golongan orang-orang yang renggang daripada dunia tadi, yang menunjukkan bahwa dada kita, hati kita lapang, hati kita diberi cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala.